Hello guys, buat balik pada ni Loyal, aku beli ni tadi. Aku beli ni tadi. So kejap lagi kita unboxing. Okay. Unboxing tak boleh nak unboxing sebab tadi dah buka dekat Loyal tadi. Jenis tu dah check. Oh tak ada dah cerita unboxing ni kita buka. So aku buka lah untuk korang kan. Ini kotak dia. Inilah dia kabel dia. GoPro Hero 7 Black. Tapi yang ni special edition lah. Warna putih. Bukan special edition apa? Wah, apa cina tadi ni aku lupa. Ah, limited edition. Dia warna putih. So dalam kotak ni dia dekat. Dekat apa ni? Dekat instruction. Itu sama. Kali saya ni menu buku dah tak baca pun. So ni dalam kotak ni kemen-men nampak sebenarnya. Ini tu yang lima tu. Yang ni yang rata ni. So aku masukkan dulu. Satu masuk. Kamera aku buka dulu. Ini dia GoPro Hero 7 Black limited edition warna putih. Tak ada lah warna black. Ini tu bateri tak ada. Jadi cuma tu charge sekejap. Untuk on balik dia padam. Sekejap lagi aku test. Aku cari dulu nanti kita. Okay guys, welcome back to my channel. Okay, yang tadi aku buat dalam kereta tadi mungkin korang tak apa-apa perasan sangat, tak apa jelas sangat. So yang inilah dia GoPro Hero 7 Black limited edition. Dia warna putih. Dalam kotak dia aku dah buat boxy jadi dalam kereta. Eh, nampak kaki. Okey, inilah barang yang aku dapat. Mount dia. Ini speaker 3M. Ini yang flat eh. Ini mungkin untuk helmet. Charger. Dan dia bagi free 32MB jenama Adata ni. Tapi aku beli yang jenama SanDisk 4GB. Lepas tu dia bagi free dia punya ni. Holder dia. Tu ni macam biasalah. Dia punya manual, instruction semua, stiker satu aku dah tampal lah kat sini. So yang ni dia punya ni lah. Kalau korang ada helmet, cara-cara boleh lah. Nak tampak kat engine ni, nak charge mana. Ni dia punya apps. So tadi dia bagi aku free dia punya ni. Apa nama dia? Ni dia bagi free tripod grip arm tripod. Inilah dia. Ni aku dah cabut jadi macam ni. So ni bawah dia. Eh pula. Dia boleh masuk. Dan yang ni dia boleh buka.
So ni lah dia GoPro Hero 7 Black Limited Edition. Oh ya, sila, betul lah. So next vlog aku akan pakai GoPro ni lah. Okay guys. Oh, okay, lupa. Kamera yang aku rakam sekarang aku guna aku punya iPhone 7. Yang ni kamera belakang lah. Biasa aku vlog aku guna kamera depan. Kamera depan ni tak berjelas sangat. So kamera belakang okay kot, lebih bagus kualiti dia. So itu saja daripada aku. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.